Okay guys, so sekarang ni kita orang dekat King Vintage in Taman Melawati, owned by my uncle, Papa Joby. So kat sinilah barang-barang antik yang korang boleh check out dan tengok macam-macam barang antik yang ada kat sini. So nanti kejap lagi kita akan interview Papa Joby and share barang-barang apa yang menarik dekat sini and apa cerita sebalik barang-barang tersebut. Okay, assalamualaikum. Hi guys, saya Amira and today kita dengan Joby Daud, which is slash Papa Joby, also Pakcik Mira. So today kita akan interview Joby Daud untuk nak tahu yang dia ada kedai antik dekat Taman Melawati. So nama kedai antik Joby Daud ni adalah King Vintage. So kalau korang nak tahu, jom kita check out. So today kita nak interview Papa Joby. Boleh tak Papa Joby introduce sikit tentang diri Papa Joby, apa Papa Joby buat and also reason kenapa Papa Joby decide untuk ada buka kedai vintage ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joby Daud. Yelah, ada yang tahu saya pelakon, saya pelawak, saya pelukis dan saya penyanyi. Macam-macam apa yang saya ada. Dan juga penyibuk kadang-kadang. Dan juga penyimpan. Ni dia. Penyimpan barang-barang antik. Kenapa saya simpan barang-barang antik? Pasal saya ni appreciate art. Dan pada saya, barang antik ni, dia kalau kita ada, dia tak akan basi. Dan makin lama makin mahal. So mungkin saya boleh tinggalkan satu legasi yang baik untuk education. Anak-anak kita yang perlu tahu sejarah tentang barang-barang antik ni. Daripada zaman datuk nenek kita. Jadi tu mungkin berguna untuk anak dan isteri saya. Sekiranya saya tak ada, jualah barang untuk kelangsungan hidup. Alright, so next question untuk Papa Joby adalah sebenarnya barang-barang antik Papa Joby ni mostly Papa Joby dapatkan daripada mana? And then macam mana Papa Joby tentukan nilai setiap barang-barang antik ni? And juga total berapa banyak barang antik yang ada dekat kedai Papa Joby sekarang? Belum ni saya bukannya pengumpul barang antik. Saya pengumpul superhero miniature. Jadi pada hari itu bila saya balik kerja, saya suka mencuci. Batu-batu Transformers, Star Wars apa semua ni. So bila dah cuci, saya letak balik. Lepas tu saya pandang kiri kanan saya, terlalu banyak patung di rumah. Jadi biasalah kita mana boleh tak patung di rumah. Jadi saya pun decide ambil keputusan untuk jual semuanya. Dan kebetulan saya dalam industri ini syuting merata Malaysia dan juga di luar Malaysia. So masa tu saya syuting tak salah di Pontian. Saya ternampak satu kereta lama yang favorite arwah bapak saya. Dari situlah bermulanya saya mengumpul barang antik. Saya dapat barang antik ni pun itulah, macam saya selalu syuting satu Malaysia, beli sedikit daripada tahun 96-97 ni tu sampai sekarang. Dan juga bukan saja barang antik, saya juga collect painting. Sambil saya melukis, saya collect. Dan juga okey, kalau nak tahu macam mana nak menilai barang antik ni daripada sejarah dia. Dan juga kalau saya tak begitu pasti, saya akan buat reference melalui kawan saya daripada Museum Negara dan juga kolektor-kolektor yang ada di Malaysia. Menarik kan? So korang nak check out tak kedai Papa Joby? Kita pilih 5 barang antik yang menarik, yang ada cerita di sebalik barang antik tersebut, yang kita akan minta Papa Joby untuk explain kepada kita semua. Lampu pump ni, Papa Joby collect lain-lain tempat. Lain-lain tempat, lain-lain jenis.
Kalau nak tahu lampu pertama kita, pelita eh, pelita lama kita adalah tu. Yang yang tin. Ya, yang tin. Kamu dulu tak dekat. Ya. Seperti di sini. Itulah pelita pertama yang boleh beli. Amal. Tahu apa ni, Syuf? Tak tahu lah. Zaman Datuk Nenek kita dulu, ini adalah buai. Letak kain batik, letak baby. Oh. Serius? So, mak dia... Mak akan tidur kita dalam ni. So, dia gantung. Letak kain batik je, letak baby. Alah, kain batik buka macam tu, letak macam tu. Lepas tu, letak... Wow. Ni rukun negara kita. Prototype. Dan tulis tangan. Interesting, isn't it? Siapa yang tulis? Alah, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, kedua perlembagaan, perlembagaan undang-undang, kesepanan dan kesetiaan. Hafarak! Okay, ini adalah singki. Sangat berat. Singki, okay, kita pegang gini. Kita balikkan dan dengar. Kuatnya. Sangat kuat. Okay, kenapa dijadikan begitu? Sebenarnya bila research, Pada zaman dahulu, kenapa material sangat mahal apa semua ini hampir 100,000 tahun dah. Kenapa dia berdengung gitu adalah kerana bila kau ada kecemasan, kau ketuk orang akan tahu. Sebab rumah masing-masing jauh. Faham. Bila kau kecemasan, ketuk. Dia pusingkan singki tu, lepas tu dia ketuk. Ya, ketuk. Menandakan kau kecemasan. Sekarang ni, pek, tak ada. Ini sebab mahal. Ni tau. Ini orang have zaman dulu kena pakai kasut. Oh, yeah. Yes. Kan kasut sumbat dulu kan, yang itu kan keras di belakang dia. Oh. So nak tarik. Orang have dia boleh ada benda ni eh. Kedai tuan. Kedai tuak. Kedai tuak kerajaan. Wow. 500 ml, okay? Yeah. Kedai tu, kedai tuak kerajaan eh? Kerajaan dulu. Dulu okay. Oh ya. Yeah. Kerajaan dulu. Oh, okey. Marilah kita menabung. Dia tulis sikit, mari. Malayan Banking Limited. Apa? Cool. Maybank punya. Bapak. Sebab gila. Tulang. Ini. Dia guna tulang. Dia dibuat macam tukul. Tempat paku. Ini semua ni. Serba guna. So, bayangkan eh, daripada zaman dulu sebenarnya. Kreatif, macam mana orang boleh kreatif, dia orang tahu yang ni function untuk apa, ni untuk apa, yang ni untuk apa. Yang ini. Ini tapak. Tapak tembaga mungkin. Oh. Ini berat lah. Tembaga Tengok lah depan dia tu. Streka. Streka. So dia letak arang kan dalam ni kan? Bayangkan zaman dulu streka apa? Baju guna ni. Tapi tongkat ni saya suka pasal dia ada pedang. Yes. Oh, ni macam dalam movie zaman-zaman dulu tu. Oh, dulu kan. Dia macam tongkat betul tiba-tiba cah. Ni polis kita ni dulu lah. Bila orang buat perbalasan. Tu polisnya. Ni pedang ni nanti saya cerita. Ni pedang. Isu. Okay. Kita tengok dulu dia punya tembaga dulu eh. Di hujung ni ekor naga. Okey. Dan di atas ni ada nama Yin Yang. Yin Yang. So, Yin Yang yang kita tahu China lah. Simbol Yin Yang guys. Yin Yang. Di dalam Yin Yang. Yang Yin Yang apa Yang? Okay, nampak ada. Apa lah? Kalimah Allah semua ni. Oh, kalimah Allah. Kalimah. Ini ayat Quran ke apa? Ya, kalimah. Di depan ayat lain, di belakang ayat lain. Tengok sebelah sini pula ya.
dengan mempat tu. Ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh. Eh, macam mana dia orang? Okey. Okey. Ha, pedang ni daripada China kan? Ha, dia China. Rasanya macam warrior China ke apa, saya tak tahu. So, sebab ukiran dia semua ada bukan naga. Ya. Yeah. Tapi dekat pedang tu ada tulisan... Ada empat nama ni. Ini baju ni tak bawa refer lagi lah dekat orang. Siapa punya kat dia? Tahu siapa ni sejarah. Ni kucing, ini burung. Tuang air, goyang, bunyi kucing. Tuang, bunyi burung. Ini cup dia. Dan ambil dia macam ni. Dah tuang air, tengok dekat-dekat. Nampak perempuan tak berbaju. Boleh buat modal. Okay. Ini pasu yang dia katakan super rare lah. Pasal dia ada telinga. Dan ada chop mahu dia. Ini dia katakan zaman... Dulu kena opium war punya zaman. Di mana nak mengangkat pasu ni, dia kena letak suatu tali yang macam gawai ke apa. Kena letak kayu penghadang untuk dua orang bawah. Sebab tu kan letak ni dalam ni opium ataupun minuman keras dua orang dulu. Ha, ni pasu ni sangat berat. Buatan tangan eh. Nampak hasil ni buatan tangan. Itu tengok chop belakang ni dulu. Chop tu maksudnya apa je? Zaman apa? Pembikin dan zaman dulu lah. Ni naga kan? Ini adalah phoenix. Okay. Ni harimau. Okay, kita buka lah. Okay. Okay. Ni balik sini. Harimau dan di dalam dia, naga tidur. Oh. Oh. Ish, macam mana diorang boleh? Dah go through barang-barang antik daripada kedai Bapa Jowi. Sekarang kita dah dapat tahu cerita-cerita certain apa beberapa barang-barang antik daripada kedai Bapa Jowi. So sekarang ni kita nak tanya Bapa Jowi, kenapa ada tak cara sebab yalah sekarang ni mentaliti orang kita kan memang sampai dia orang akan takut dengan barang-barang antik ni. Mungkin dia orang kata ada pendamping apa semua. So apa pendapat Bapa Jowi dan apa mungkin ada cara untuk kita nak tahu dia barang tu ada pendamping ke tidak, ataupun sebenarnya macam mana kita nak remove dia ke, atau kita sebenarnya tak patut beli pun barang tu. So apa kata Bapa Jowi? Dia kalau nak beli barang antik ni, tergantung pada nama itu kita. Yang kita kenapa? Macam Bapa Jowi, dia tak ada fikirkan benda-benda mistik. Dia appreciate art benda tu. Dan dari situ kita study. Memang perlu tahulah. Sebab barang ni kita tak tahu asal-usul dia. Dan tahun bila. Jadi sebahagian sahabat-sahabat yang kolektor hardcore ni, dia tahu kalau macam kita was-was barang tu macam ada pendamping atau tidak. Kalau kita dapat barang baru tu, letak di luar rumah. Dan ambil limau, potong dua, letak di sebelah barang tersebut. Besok kita tengok apa yang terjadi dekat limau. Okay. Kalau dia macam kena kokak ke, sesuatu lah terjadi, so dia memang adalah penjaga penentu. Itu je. Tapi jangan risaulah, apa-apa pun kita sendiri akan rasa. Dan kita suka benda tu untuk jadi hiasan, bukannya untuk kita buat pemujaan. Betul. Tidak. That's why cakap bergantung pada nama itu kita. Itu je. Menarik doh, serius. Sebenarnya macam that's why apa bila kita tengok yang banyak orang buat dokumentari buat barang-barang antik ni, sebenarnya dia menarik. Cuma whether korang ada passion ke tidak. Macam Bapa Jowi, dia ada passion. Dia passion appreciate seni, appreciate structure barang zaman-zaman dulu, macam mana dia orang boleh terfikir untuk nak create benda-benda macam tu. So it's all about, macam Bapa Jowi cakap lah, it's all about korang punya niat. Now itu kita apa, kita nak appreciate benda tu sebagai barang apa collection kita, ataupun kita macam apa dia cakap lah untuk pemujaan ke apa. So guys, jangan berfikir karut. Jadi kan dia education lah. Education untuk anak-anak kita. Betul. Beritahu kepada mereka tentang sejarah barang ini. Yang masa yang mereka belum lahir lagi. Zaman Datuk Nenek kita pun.
yang baru bermula berminat dalam barang antik ataupun dah lama, saya suka memberitahu di mana barang ini sangat berguna untuk education kita tentang sejarah kita, dan juga pada saya dia benda ni dia tak akan basi. Dan yang perlu awak tahu adalah benda ni makin lama makin berharga. Percayalah. Okay, we are done for today. So sekarang ni kita orang nak balik. Bye. Okay guys, so kita dah sampai penghujung rancangan. Rancangan Cuk Mira Adventure telah. Okay, so kita nak mengucapkan terima kasih kepada pakcik saya, Papa Joey, sebab berikan kami kebenaran dan kesempatan untuk mengetahui tentang barang-barang antik yang ada dekat Taman Melawati sahaja. Tapi tempat rahsia tak boleh beritahu, cuma dekat Taman Melawati lah. Okay, so kalau korang berminat nak tahu tempat ni dekat mana, contact Mira ataupun tapi itulah kalau DM Papa Joey tak tahu bila lah kan, sebab Papa Joey busy. Okay? Okay. Bye. Balik ke studio. Yeah, balik ke studio. Alright. Bye, thank you. Assalamualaikum.